아, 다시 나오는 건 아니고. 화상 통화를 해야 돼요. 이렇게? 이렇게? Apa kabar guys? Jumpa lagi di channel Jadi Tahu Tambah Tahu. Channel random tapi tetap memiliki edukasi di dalamnya. Ini Wuram, seorang atlet gulat yang tengah berlatih demi mencapai cita-citanya. Sekarang dia kehilangan semangatnya dan dia merasa dirinya ada di titik yang paling rendah. Dalam latihannya, Wuram selalu kalah bersaing dengan teman dekatnya. Dia tidak pernah membawa gelar juara dalam beberapa ajang pertandingan. Dan kini, mentor gulatnya yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri meninggal dunia. Hal itulah yang membuatnya sangat terpuruk dan dia kehilangan semangat hidupnya. Sementara itu, seorang wanita dengan kondisi yang serupa berusaha keras untuk mencapai cita-citanya. Dia adalah Yunji, seorang wanita yang sangat ingin sekali menjadi reporter. Tak peduli kapanpun dan dimanapun, dia selalu menyempatkan dirinya untuk belajar dan berlatih. Sama seperti Wuram, Yunji merasa dirinya ada di titik yang paling rendah. Wuram pergi ke kota Seoul untuk menenangkan hati dan pikirannya. Teman Wuram yang ada di sana memberinya saran untuk bekerja mengisi kekosongan di rumah. Wuram setuju. Dan pada akhirnya dia bekerja di sebuah klub sebagai penjaga keamanan. Di suatu malam, Wuram dan Yunji bertemu di sebuah kedai, namun mereka hanya saling memperhatikan. Bagaikan takdir, mereka dipertemukan kembali dalam kondisi yang tidak terduga. Di malam itu, mereka saling menatap untuk pertama kalinya. Dan Wuram menyadari bahwa Yunji wanita yang dia lihat saat itu sangat cantik. Keesokan harinya, Yunji menyiapkan dirinya untuk melakukan tes di Akademi Penyiaran Berita. Di sana dia bertemu dengan seorang putri dari teman ayahnya yang juga terobsesi untuk menjadi reporter dan dia selalu lebih unggul darinya. Hasil tesnya saat itu cukup bagus dan memuaskan. Tidak seperti Yunji yang nampaknya mulai gugup. Dan pada akhirnya, dia menyelesaikan tes itu dengan kekurangan. Perbedaan kemampuan antara dia dan Seyoung menciptakan jarak. Yunji selalu menghindari ajakan Seyoung karena dia tidak mau merasa rendah jika berada di dekatnya. Walaupun selalu gagal, Yunji terus berusaha untuk tidak menyerah. Dan dia selalu menyempatkan dirinya untuk belajar bahkan di saat bekerja. Yunji pergi mengajar di siang hari dan malamnya dia menjaga kedai hamburger. Walaupun lelah, dia mengesampingkan hal itu demi cita-citanya. Di malam itu, Wuram bertemu dengan kakaknya di sebuah kedai. Kakaknya menyadari bahwa Wuram sudah menyerah dengan ambisi dan keinginannya menjadi pegulat. Kakaknya bercerita bahwa pelatih gulatnya saat ini sedang sakit dan dia meminta orang untuk menemuinya karena mau bagaimanapun dia tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang yang sudah banyak membantunya selama ini. Akan tetapi, saat itu Wuram belum siap untuk kembali ke dunia gulatnya dan dia menolak untuk pergi. Di malam itu, Wuram terlibat perkelahian dengan sekelompok orang atas perintah bosnya yang ada di klub.
dia kehilangan arah dan melakukan hal yang seharusnya dihindari. Keesokan harinya, Yunji pergi ke acara seminar untuk menambah wawasannya seputar berita dan penyiaran. Acara seminar tersebut memberikan ilmu dan gambaran baru kepada Yunji tentang dunia pekerjaan yang akan dilaluinya nanti. Malamnya, Wuram diserang oleh sekelompok orang yang sebelumnya dia kalahkan. Mereka marah dan menaruh dendam atas apa yang telah terjadi. Wuram menyesal karena dia telah menyalahgunakan kemampuannya. Dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya saat ini. Di malam itu, Wuram pergi ke kedai tempat di mana Hyunji bekerja. Dia tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Hyunji, sosok wanita yang pernah dia temui sebelumnya. Namun wajahnya tersipu malu ketika Hyunji mengikat rambut dan mulai mendekatinya. Dengan gugup, dia memesan double patty untuk menu makan malamnya saat itu. Hari berlalu, dan Wuram sudah mendapatkan pekerjaan barunya. Dia mengantar koran di setiap pagi, lalu bekerja di sebuah kedai hingga larut malam. Di saat itulah, Wuram selalu menyempatkan dirinya untuk datang ke kedai Hyunji, bukan hanya karena double patty, tapi dia datang ke sana untuk melihat sosok wanita yang nampaknya mulai dia sukai. Di suatu malam, Hyunji mengamati siaran berita dan mempelajarinya. Acara yang diamati saat itu bercerita tentang atlet gulat yang baru saja meninggal dunia. Tokoh tersebut ternyata seorang juara nasional, sekaligus mentor dari generasi baru dan salah satu anak didiknya yaitu Wuram. Pihak keluarga yang ditinggalkan bercerita bahwa keinginan dia sebelum meninggal adalah melihat Wuram menjadi juara. Yunji menyadari bahwa orang yang diceritakan dalam cerita itu adalah pria yang sering datang ke kedainya. Di malam itu, Wuram datang ke kedai dalam kondisi mabuk. Dia masih belum bisa merelakan kepergian mentornya itu. Hyunji ada di sana dan menyambutnya. Namun sayangnya, Wuram tidak bisa memesan menu favoritnya karena kedai itu kehabisan bahan utama. Saat kembali, Wuram tidak sengaja menabrak pintu dan hidungnya berdarah. Hyunji datang membantunya memberikan sapu tangan dan memastikan apakah Wuram baik-baik saja. Pada akhirnya, mereka berdua pergi ke tempat lain untuk makan bersama. Wuram bercerita kenapa dia mabuk. Dan hal itu membuat Hyunji menyadari bahwa Wuram sedang dalam kondisi yang terpuruk pasca kehilangan mentornya. Dia menaruh sedikit simpati dan berusaha untuk menghibur Wuram. Mau bagaimanapun, Hyunji sendiri sedang dalam kondisi yang tidak baik. Dia selalu gagal menggapai impiannya untuk menjadi seorang reporter. Wuram berkata, suatu saat nanti, Hyunji pasti akan berhasil karena dia sering melihat Hyunji berusaha keras. Pertemuan itu mendekatkan mereka berdua. Wuram dan Hyunji menyadari bahwa mereka sedang berada di titik terendah dalam menjalani kehidupan. Sembari menikmati indahnya suasana kota, mereka berdua mengobrol dan bercerita tentang keseharian dan bagaimana mereka menjalaninya. Hyunji berkata bahwa dia iri kepada Wuram yang setidaknya memiliki bakat untuk menggapai impiannya. Hyunji merasa dirinya sangat gagal karena dia tidak mempunyai bakat yang akan membekalinya. Wuram tidak tahu harus menanggapi perkataan itu seperti apa. Terlebih, sebuah notifikasi muncul dan membuatnya gelisah. Notif itu berisi peringatan bahwa acara memorial mentornya akan dilaksanakan dalam 2 hari ke depan.
Hyun Jin melihat notif itu dan dia menyadari bahwa Wuram belum bisa menerima kenyataan tersebut. Wuram sendiri tidak yakin dengan perasaannya itu dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Hyun Jin mengajaknya untuk pergi ke acara tersebut karena setidaknya itu adalah jalan terbaik untuk menghadapi permasalahannya. Walaupun dirinya sedang dalam keadaan terpuruk, entah kenapa Hyun Jin tidak bisa mengabaikan Wuram begitu saja. Mungkin itu karena dia sudah mulai menyukainya. Sehari sebelum acara itu dilaksanakan, mereka berdua pergi ke kota di mana Wuram berlatih selama ini. Setibanya di tempat latihan, Wuram bertemu dengan kakaknya dan juga pelatihnya yang sangat dia hindari. Saat itu, terungkap bahwa sebelum meninggal, mentor Wuram yang sangat dia kagumi itu menderita penyakit yang cukup serius. Namun dia tidak memaksakan dirinya untuk bertanding demi mendapatkan gelar kejuaraan. Wuram marah kepada pelatihnya karena dia tidak menghentikan mentornya itu. Walau sudah tahu dia sedang sakit, pelatihnya berkata bahwa dia tidak tahu mentornya itu menderita penyakit serius. Dia juga sudah memintanya untuk pensiun. Namun apa boleh buat, itu adalah jalan yang memang harus ditempuh olehnya. Pada akhirnya, Wuram tersadar bahwa selama ini dia salah mengira kepada pelatihnya. Wuram meminta maaf dan dia berusaha menerima kenyataan pahit itu. Sepulangnya dari tempat latihan, kakak Wuram mengajak Hyun Jin dan adiknya untuk makan bersama. Ia mengira Wuram memiliki hubungan spesial dengan Hyun Jin. Dia terus saja menggoda mereka berdua. Saat mengobrol, Wuram bercerita bahwa Hyun Jin akan menjadi seorang penyiar dan dia percaya itu akan segera tercapai. Hyun Jin tersentuh karena kini dia mendapat dukungan dari orang lain selain ayahnya. Sore harinya, Wuram sangat berterima kasih kepada Hyun Jin atas apa yang telah ia lakukan untuknya. Hyun Jin memberinya saran untuk tidak stres dan memintanya untuk tidak memaksakan diri. Hyun Jin sadar bahwa dirinya belum cukup baik untuk memberikan saran seperti itu. Namun setidaknya, itu juga merupakan cara dia menjalani kehidupannya saat ini. Pada akhirnya, mereka berdua berjanji untuk menjadi sukses di masa yang akan datang. Keesokan harinya, acara memorial pun dilaksanakan Wuram serta teman-temannya. Mereka hadir ke acara tersebut dan memberikan penghormatan. Kini Wuram sudah bisa menerima kenyataan dan dia merelakan mentornya itu untuk pergi dengan tenang. Di hari itu, Wuram membuat keputusan besar, di mana dia memilih untuk kembali bergabung dengan tim gulatnya. Hyun Jin turut berbahagia dan dia meminta Wuram untuk menepati janjinya. Mereka berdua pun terpisah dan saling berjuang untuk menggapai cita-cita mereka. Dengan semangat baru, Hyun Jin menghadiri Akademi Penyiaran untuk belajar lebih banyak. Hyun Jin berjuang bersama Seoyoung, dan kini mereka berteman baik. Sementara itu, Wuram berlatih keras dan pelatihnya sangat mendukungnya. Berbagai turnamen akan segera diselenggarakan, dan dia diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Setelah banyak belajar dan berlatih, Hyun Jin mengikuti ujian perekrutan di salah satu media televisi. Sementara itu, Wuram sedang berjuang untuk meraih gelar kejuaraannya. Nampaknya, perjuangan mereka belum membuahkan hasil. Wuram kalah, dan Hyun Jin tidak lulus dalam tesnya. Walau demikian, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berjuang tanpa mengenal lelah.
Di suatu kesempatan, Yunji melihat temannya Seyung yang sudah lebih dulu menjadi seorang reporter. Hal itu tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, dia juga akan menghadiri interview di stasiun televisi yang berbeda. Sementara itu, Wuram dan temannya yang menyandang juara bertahan mengadakan pertandingan sahabat untuk memperingati 1 tahun wafatnya mentor mereka. Pertandingan tersebut disiarkan secara eksklusif oleh salah satu media televisi yang secara kebetulan dibawakan oleh Seyung. Pertandingan ini murni karena persahabatan dan persaingan yang sehat. Mereka tidak mengejar gelar karena pertandingan tersebut berdasarkan hasrat 2 orang pemuda yang sudah menjadi rival. Di tengah-tengah pertandingan, Yunji datang dari Seoul untuk mendukungnya. Wuram yang melihatnya menjadi lebih bersemangat, dan pada akhirnya dia memenangkan pertandingan tersebut. Film ini berakhir ketika Yunji berhasil menggapai cita-citanya untuk menjadi reporter. Sementara Wuram, ia melaksanakan wajib militernya dengan sukacita. Kini mereka menjadi pasangan sejati untuk selamanya. Cinta tumbuh di mana keluh kesah dan sukacita dapat dirasakan bersama. Walaupun mereka pernah merasakan di mana titik terendah dalam hidup, tapi mereka tetap berusaha bangkit dan berdiri tegak bersama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kesuksesan. Jangan lupa di sub, like, comment, dan share channel ini, sehingga kalian selalu mendapat informasi terbaru dari channel ini. Ingat, jadi tahu, tambah tahu. Terima kasih.